Oke, assalamualaikum, semoga gue dan selamat datang kembali di Trader Life Simulator. Kita lanjutin lagi nih guys ya, toko kita yang paling sukses di antara semua toko-toko lain yang ada di muka bumi ini guys ya. Langsung kita lanjutin, kita continue. Bagi kalian kalau suka dengan game simulator, jangan lupa di like dan di subscribe channel ini, di klik tombol loncengnya biar selalu dapat notif setiap gue video. Dan kalian mencari merchandise SS gue, weh, kalung gue apa? Masuk ke dalam ya. Ada di description guys, merchandise gue lagi diskon 50%. Silahkan disikat, dibeli, ahai ya. Wow, sampai sangat semangat. Oke, seperti biasa kita kalau bangun tidur jangan lupa apa guys? Mandi. Dan jangan lupa apa guys? Berak. Bangun tidur itu harus berak guys. Kalau kalian bangun tidur nggak berak, itu kalian sedalam satu hari penuh kalian merasa ketidaktenangan, merasakan kecemasan berlebih gitu ya, merasakan gugup gitu. Itu karena kalian apa? Kalian tidak berak deh. Setiap pagi pastikan kalian harus berak dulu guys. Ini kenapa nih tangan gue? Pokoknya setiap pagi harus berak guys, sumpah berak tuh penting banget guys ya. Seperti biasa kita, bukan seperti biasa sih, karena udah ada update ini, jadi setiap harinya, setiap pagi kita harus masuk dulu ke toko electronic shop, kita lihat apa yang lagi murah guys. Tuh, itu perbedaan setelah update guys ya. Kan kebiasa kita langsung masuk ke toko, sekarang enggak, kita cek dulu apa yang lagi murah. High price enggak, good price. Itu kulkas ya, sabar dulu. Oh ini coffee machine, anjing, 2000 bos. Lihat dulu guys, di mesin nih ada 5, lumayan lah ya. High price. Oke, controller gue beli. Kita bikin toko kita menjadi toko paling elektronik dari semua toko elektronik yang ada di muka bumi ini guys ya. Berapa isinya? Anjing, cuma 2 controller bos. High price, ini masih banyak. Oke, mousepad guys ya. Mousepad dah, anjay, mousepadnya gede banget. Gede banget mousepadnya. Ini kan masih banyak kayaknya. Kalkulator, oh tablet. Tablet goceng anjir. Oh 10, untung 10 guys ya guys. Printer, gopek. Beli printer. Oke, printer beli. Printer, oke. Laptop masih ada. 550 TV guys ya. Good price 600. Monitor masih ada anjay. Ada gak sih? TV, beli deh TV ya. Weh, satu isinya guys tapi guys. Controller beli lagi sih. Deh, di 2 controller berarti guys ya. Aduh, jangan salah sebut guys. Harus itu ya lah. Udah kan? Semuanya high price guys ya. Ya gak bro? Yoi bro, mantap respect. Langsung baru kita ke toko itu guys. Sekarang cara mainnya sekarang udah beda guys ya. Udah nggak bisa lo langsung ke toko, kita harus ke toko elektronik dulu baru kita masuk ke toko guys. Sorry kalau suara gue hilang-hilangan atau suaranya serak guys ya. Ini baru bangun bos, gue baru bangun langsung record deh. Itu namanya produktif anjing. Naik gitu mobilnya. Produktivitas pagi hari ya, mantap-mantap respect guys ya. Aduh, ini gue mana? Halo. Gila karyawan gue, aduh lupa lagi namanya siapa anjing. Gara-gara kebanyakan main game simulator. Dimas sama siapa guys? Dimas sama, guys komen di bawah guys, siapa namanya guys? Ini Mang Saswi. Dimas, Idia, Dimas. Andi ya? Andi deh dia deh. Andi deh. Andi sih, saya ingat gue namanya Andi guys. Iya gak sih? Wah, belum ada yang laku bos. Komputer gue belum laku-laku bos sampai sekarang bos. Gak bisa nih. Semua masih belinya ini ya, alat-alat rumah ya. Tapi kalau gue pindahin bagus gak sih guys? Jadi gue pindahinnya gini nih. Elektronik di bawah, barang-barang yang ini di atas. Gimana guys menurut kalian guys? Gak ya, tetap di atas elektroniknya guys ya. Karena udah terlanjur ya. Baru gue beli dulu ya. Thank you Mang Saswi, I love you. Mang Saswi terbaik memang. Kita rapihin dulu barang-barang kita guys. Oh kalau lompat cepet banget ininya guys, energinya habis guys. Berarti duit gue masih ada, masih lumayan banyak sih duit kita guys ya. Ini gue taruh dulu. Kita tumpuk dulu guys ya. Dari yang gede sampai yang kecil-kecil. Bisa bos, kecil bisa terus ini bos. Nah,
Bisa nih sekaligus. Ada yang gak mungkin guys ya. Nah, pegang trolinya gimana nih? Ih, nyangkut anjay. Bisa nih. Aih, gak bisa bos. Bisa bos. Anjay. Anjay. Keren banget troli gue guys ya. Ini belinya 500 guys. Di dunia lain gak akan nemu guys. Cuma di sini yang bisa numpuk barang sampai kayak gini guys ya. Jadi kalian kalau mau beli silahkan datang ke kota ini ya. Terus kalian cash talk ke orang tua kalian kalau kalian beli troli di dunia game. Gak ngaruh guys. Oke, tablet. Sekarang udah punya tablet bos. Oh iya, gue bacain komen kalian. TV ditaruh di atas aja katanya bang. Aduh, gue malas ngambil ke bawah guys. Nah, kalian bilang taruh di atas biar bagus ya. Oke, makasih guys komennya ya. Balik dong. Lihat gini loh. Ini tabletnya segede banget guys, sumpah. Nggak sih? Tablet terbesar yang pernah gue lihat guys ya. Selama gue hidup nih. Nggak sih? Ada sih, kan iPad juga gede ya. Ini kayak mana gitu. Wah, kalkulator $25 guys, laku guys. Anjay. Kalkulator gue lumayan bos. Taruh di gini. Nah, muat lagi. Ini deh. Ini masih belum rapi banget guys ya. Soalnya budget kita juga nggak banyak-banyak banget guys. Sabar deh, gue sambil ambil apa namanya tangga guys ya. Kita mengambil tangga dulu untuk kehidupan lebih baik guys. Karena kalian tau nggak sih rumah tangga itu artinya rumah dan tangga. Kenapa disebut rumah tangga guys? Ini tuh filosofi anak muda guys ya. Rumah itu artinya kan tempat tinggal. Tangga itu kan artinya naik. Kenapa disebutnya kalau keluarga itu disebutnya rumah tangga? Karena kita di dalam rumah kita harus step by step, pelan-pelan seperti tangga mencapai hubungan yang romantis, yang hubungan yang perfect, hubungan yang paling mengerti, itu disebut rumah tangga. Nggak nyambung anjing. Nyambungnya di mana bos? Rumah sama tangga ke romantis. Abaikan guys ya, abaikan guys. Coffee machine, sekarang kita lanjut lagi coffee machine. Kita bisa bikin kopi guys ini guys ya. Coffee machine itu mesin kopi, kalian tahu kan? Bukan buat masak nasi. Namanya rice machine. Rice cooker dong. Kok rice machine? Rice machine anjir. Ada nggak orang beli apa? Rice machine. Mesin nasi guys. Nah guys, ini coffee machine tuh buat bikin kopi guys. Buat kalian yang belum tahu ya. Kalian kan ada yang bingung. Ih kok namanya rice machine ya? Coffee machine ya? Apa tuh gitu. Buat bikin kopi guys. Ini emang sengaja kita buat berantakan gini. Karena ini mousepad guys ya. Emang biar terlihat padat gitu, biar kayak anjing tokonya sukses banget. Apa yang laku? Tablet $500 bos. Bos, tablet $500 bos. Bos, uts gils. Udah bayar. Kok gak auto pay ya? Anjing. Udah mau turun. Udah kebayar semua. Sudah kebayar semua guys. Ini dikit banget weh. Cuma 2 satu box. Pelit banget, pelit. Satu, dua. Ini apa ya? Oh, taruh printer, taruh di bawah sini aja printer bos. Ntar nih bos. Wah, cuma 2 doang bos. TV ini bos. Mantap mantap, respect. Ini guys, tapi kok PC gue gak laku-laku ya? Mana ya desktop nih? Hey, kenapa gak laku-laku guys ya? Sabar, kita harus turunin lagi guys masalahnya guys. Kita harus beli barang-barang. Kemarin juga komen, saking fokusnya sama elektronik, gue melupakan barang-barang kebutuhan rumahnya guys ya. Tenang, tidak akan gue lupakan guys. Tidak akan gue lupakan ya. Ini gue mau ngurusin dulu nih. Elektronik kan udah ya. Kebutuhan rumah nih sekarang nih. Atau apa yang dibutuhkan? Salah bos. Telur cat food. Apa-apa harga mahal dikit ya lah ya guys ya, dibanding kita keluar dulu. Cat food udah. Ini chashu. Yang huruf C semua habis ya. I, bleach orange milk gallon. Bleach L ya. Orange
dulu milk galon. Wih, orange, orange apa nih? Orange juice, milk. Oh benar, milk galon, orange juice. Let's go, let's go. Kita rapihkan dulu. Taruh dulu di sini. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Let's go. Tuh, yang kalian komen ya, perlengkapan rumah jangan sampai dilupain. Enggak, gue lupain guys. Mana gara-gara lagi hektik ya guys ya, ngurusin banyak nih. Orange juice taruh kemarin di mana ya? Ini kan. Taruh sini aja deh. Toh juga udah habis kan? Orange juice nih, bos. Holy cow, ini mereknya merek restoran anjing. Ini mereka pakai merek restoran, bos. Bisa enggak ya? Ini tahu gua bisa ya merek dagang sama merek ini bisa berbeda ya. Beda di ininya doang ya. Nomor hakinya guys ya. Dan gak tau haki tuh hak cipta guys ya. Kayak gue bikin brand itu terus mendaftarkan haki. Cat food gue inget nih, cat food ternyata disini nih. Tempat-tempat per hewanan duniawi guys. Hidung gue gatel bentar, hidung kalian gatel gak? Kalau hidung gue gatel, hidung kalian gatel gak sih guys? Hah? Coba komen di bawah deh. Menurut kalian kalau hidung gue gatel nih, hidung kalian tuh gatel juga gak? Harusnya gatel juga tau. Kan kita sama-sama orang. Kalau hidung gue gatel, gue kan orang, kalian orang kan? Jadi kalau hidung gue gatel, hidung kalian juga gatel seharusnya. Kalau kalian orang ya, kita sama-sama orang. Ya gue makan nasi, kalian makannya nasi juga kan? Karena kita sama-sama orang. Berarti kalau hidung gue gatel, hidung kalian seharusnya gatel guys, karena kita orang guys. Ini kan maksudnya ya? Paham ya? Paham gak sih lu orang? Enggak ya? Ah parah banget dah lu orang. Kita beli, kita taruh milk galon dulu. Loh, orange juice, holy cow. Milk galon, holy cow. Semua merek holy cow bos. Semuanya nih bos. Literal holy cow. Hall apa yang sapi guys? Gue jawab. Betul. Ini adalah sapi suci. XX taruhnya dimana ya? Wih, sampai kosong begini bos tempat dagang gue. Aduh ada pencuri lah, males lah. Banyak buat mencuri guys. Tapi elektronik kebelinya dikit banget guys orang-orang ya. Ini gak sih? Masa tuh elektronik sebanyak itu tuh mos ya? Yang beli cuma satu biji, dua biji. Banyak banget gitu loh, banyak banget itu ya. Kenapa beli cuma sebiji gitu? Udah stok banyak banget gitu ya. Apa lagi nih? Maksud itu apa sih guys? Oh, gue pikir sayur anjir. Gue salah guys selama ini. Gue salah menilai bos. Kira sayur bos. Beda guys ya. Tau gak sih sayur char siu? Kalo di sana ada tuh, temannya capcay sama kangkung. Itu char siu tuh setau gue tuh. Salah ya gue ya. Bawa banget gue sama kesalahan hidup ini. Ntar ya, kita pasang-pasang dulu nih guys ya. Pasang-pasang apa yang halal? Pasang char siu guys ya, bukan pasang judi. apa tuh maksudnya gue? Apa tuh? Blitz L itu di sini. Gue udah hafal deh, ini restoran gue, restoran lu nggak mungkin hafal. Restoran gue, semua orderan dan nama-nama itu gue udah hafal, udah ada di rambut, udah ada di rambut gue guys, ya gue catet. Gue desktop akhirnya laku guys, 6, anjing 6.000 anjing. Hah? Desktop laku bos, bos gue seneng banget sih. Kalian pernah nggak seseneng itu? Bos desktop gue bos, kira guys. Isi kita guys. Ada yang beli bos. Ini kenapa? Kenapa jadi gak muat anjing? Seharusnya anda tuh muat. Nah, satu lagi guys. Cookie taruhnya di belakang sini dong. Belakang sini dong, cookie dong. Gak perlu kulkas kan? Siapa yang bilang cookie butuh kulkas? Tidak butuh. Cookie ini namanya apa mereknya? Oh, oatmeal cookie guys. Oh, so fluffy guys mereknya. Bukan holy cow. Kalau cookie sama merek holy cow juga gue udah gak tau lagi deh. Tapi tadi Blitz mereknya holy cow. Ini suka aneh. Anjay, dunia ini suka aneh.
Oke, okay. Udah semua kan? Ya udah. Olive sama Olive udah kan? Dog food, Olive belum ya? Oh my god. Dog food ya. Oke. Okay. Tenang guys. Semua kebutuhan rumah sudah kita beli guys, sudah. Apapun yang habis-habis itu sudah kita sediakan kembali guys. Tenang aja. Gue udah bilang, restoran terbaik di alam semesta ini guys ya. Gak ada gitu guys. Waduh mampus lu ngomongnya. Itu namanya repetitif mengulangan kata guys ya. Gak ada yang gak ada, itu berarti gak ada, gak mungkin ya. Gak mungkin ada yang gak ada. Gak mungkin ada yang gak ada. Gak mungkin gak ada yang ada. Gimana sih ngomongnya? Gak mungkin gak ada. Guys, lu atur deh ya, lu atur deh kalimatnya kayak gimana coba. Nanti kalau lu udah atur, lu WhatsApp gue ya. Lu kasih tau gue deh. Pusing banget gue nih. Ini apa nih? Olive tuh tau gak? Olive tuh dulu ya, dia tuh pacaran sama namanya Peter. Terusin sekarang Olive sama Patrick. Olivia Sugo Sandra maksudnya guys ya. Dan Olive. Kalah kancing, kaleng seharusnya enggak di sini, gue. Orang enggak peduli. Enggak apa-apa guys ya. Intinya restoran kita terlihat rame, padat ya. Padat, bulat, rame, uhui-uhui ya. Intinya guys ya. Apalagi nih. Udah semua, bos. Lihat income 3.000, bos. Gue mau lihat tadi dapat 6.000. Kok tadi 6.000 anjing? Ini 6.000 guys, orang beli apa namanya? Buat $59. Cake $73, lebih mahal cake dibanding keyboard. Coba lu pikirkan deh baik-baik. Tablet $500. Tadi mana PC gue? Vending mesin 24. Oh bukan. Buat almost beda dikit harganya guys ya. 57-59 ya. Gak terlalu jauh ya. Ntar guys, gue lagi nyari tadi apa namanya. Iya. Headphone 60. Anjing, headphone mahal ya. Monitor $300 guys. Lumayan nih monitor nih. Monitor cukup puan berarti. Desktop. Oh $600 bukan 6.000 bos. Coba kita cek dulu guys ya. Ini yang warna kita belum laku guys. Oh tapi mouse-nya udah mulai hilang satu persatu guys. Mulai dicuri-curi nih. Desktop. Kok nggak berkurang? Oh berkurang satu bos. Desktop bos berkurang satu bos. Desktop berkurang satu bos. Taruh di sini bos. Taruh lagi guys biar tetap jadi kayak warnet aja anjim. Cakep. Mouse gue mana? Ini mouse sih banyak banget guys ya. Sampai gue tumpuk gitu anjir. Udah kayak rengginang anjim. Kalkulator sisa 3. Kulkas belum dibeli nih. Kulkas sih mahal banget seharusnya guys ya. Laptop belum ada yang beli juga. Oh gue ngerasa tetap duitnya lambat guys ya. Tapi sehari kita udah dapet 3.000 sih, udah lumayan banget guys ya. 4.000 bos. Dapetnya bos. Ini bos. Coba kita ke kebunan kita guys ya. Sama gue harus beli ini deh. Gue mau perbanyak sapi-sapi kita guys ya. Dapet duit sih sapi. Mau beli semuanya guys. Literally guys ya. Tapi gue beli sampai 8.374 guys ya. Coba bisa gak nih sampai sebanyak itu guys, coba dulu nih. Dia bisa expand farmnya nggak ya? Kalau bisa sih seru banget. Tapi di sini kan. Betul sekali. Anjing donat habis lagi. Bentar deh donat. Wih, kok tempatnya jadi gini guys anjir? Jadi berubah. Kalau ayam. Aduh. Tapi, OP ya. Coba. Enggak. 1, 2, 3 ayam nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bos lu, ha? Ayam gue udah 10 bos. 1, 2, 3 udah bos. Gua habisin bos, beneran bos. Satu lagi bos, tanggungin bos. Ditanggungin bos. Lihat nih sapi gue. Gua mau tahu nih. Kebon gue. Kebon gue bukan sembarang kebon bos. Hati-hati deh. Kebon gue isinya, aduh.
Apinya banyak banget, bos. Hasilin miliaran nih kebun gue, guys ya. Kita lihat nih, guys ya. Rame apa nih? Anjir. Gak ada kehidupan, bos. Banyak banget, bos. Sapinya, bos. Domba gue juga mulai banyak, bos. Apa domba gue? Ame. Soalnya lahannya gede banget, guys. Sayang banget kalau kita sia-siain, guys. Anjay. Ayam gue, bos. Kok dikit ya? Anak kecil kali ya. Ini kebun farm yang sebelah bisa kita bayarin gak ya, guys? Sayang banget loh itu. Farm sebelah itu, ya. Gak kepake, kan? Harusnya bisa kita bayarin, guys. Gue mau collect dulu. Wih, exporting company dapat 1000. Monitor laku juga, bos. Farm running cost dapat 800. 800, bos. Ini gak bisa kita beli ya. Kalau bisa kita beli, sabi banget sih. Jadi run simulator nih kalau bisa kita beli. Lumayan, guys ya. Satu hari dapat 800. Exporting company 1000. Berarti passive income kita itu udah 1800. Itu passive income, guys ya. Tapi kotor, bersihnya 1000. Tadi bayarnya 100. Ya 1600 lah. Untung bersih kita, guys ya. 1600, bos. Lumayan lah ya. Enggak sih. Jam doang 1600 dolar, bos. Passive income-nya cuma agak berisik, guys ya, kalau kita di farm ya. Lumayan sih menurut gue 1600 ya. Enggak sih. WDET, guys, WDET, guys. Coba deh. Ini kebonusnya anjim, keren banget, anjim. Jim. Baik kebun kita tuh. Kebun udah yang paling the best. Ini gak bisa gue beli ya. Kebun terbaik. Tuh guys. Bensin, bos. Ini gak bisa gue bayarin ya. Nih ya, kebun kita udah yang terbaik. Toko kita udah yang terbaik. Malam katanya, guys. Bentar ya. Langsung balik ke toko dulu, guys. Tapi katanya bisa, kok kepo. Katanya bisa beli makanan di sini. Kita jual, tapi terus buat apa, maksudnya gitu loh? Jual, bos. Beli kentang sebiji aja, anjing. Ngapain? Sebiji gitu, bos. Biji, bos. Bos. Biji aja, anjing. Coba deh. Coba mending di-eat lah. Kasih. Apa lagi nih? 6000 loh kita per hari, guys, anjay. Oh, udah mulai banyak yang habis nih, guys ya. Cet, anjay. Oh, 5000. Oh, 1000 sama yang tadi income, passive income, guys ya. Oke. Okay. Ini kita save game dulu. Shop rating udah. Sebenarnya ini udah. Terus tunggu next update lagi sih yang lebih gila lagi, guys ya. Atau atasnya benar-benar kita buat full dulu, guys, oke. Okay. Ini video gue tutup di sini. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di-like dan di subscribe channel ini. Kita bakal banyak banget main game simulator ya, guys ya. Sampai berjumpa di video selanjutnya, guys. SS Goy signing out. Bye bye.